بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Mau naik sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Welcome back to the Cengkih channel. Terima kasih aku ucapkan pada semua kerana korang banyak bagi support akak untuk bercerita. Terima kasih juga kepada yang menonton konten-konten daripada Cengkih channel. Hari ini akak akan sampaikan dua kisah seram, tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa diberkati Allah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom dengar cerita dari akak. Kisah yang pertama ni kisah dugaan pemandu lori tau. Kisah ni dialami oleh seseorang yang akak gelarkan sebagai Anwar lah, senang cerita kan. Anwar ni dia bekerja sebagai pemandu lori, of course lah, pengalaman seram pemandu lori kan. Dan kadang-kadang Anwar ni dia akan outstation dekat negeri-negeri lain. Anwar ni dia dah kahwin dah, dia ada seorang anak. Satu hari ni, Anwar ni ditugaskan untuk hantar barang-barang dekat rantau panjang, Kelantan. Jadi Anwar ni dia agak teruja lah sebab dia belum pernah sampai pun kat Kelantan. Makanan orang Kelantan kan biasanya sedap-sedap kan. Jadi Anwar ni dia kena bertolak malam supaya dia boleh sampai awal pagi dekat Kelantan tu. Isteri dengan anak dia biasanya peneman setia dia kalau dia pergi outstation jauh-jauh macam tu lah. Jadi mereka ni akan bersembang, lepas tu bergurau senda satu sama lain untuk elakkan rasa mengantuk. Pada kali ni, dia tak bawa anak dia tau. Anak dia ni dia tinggalkan bersama dengan adik ipar dia sebab perjalanan nak ke Kelantan ni kan agak jauh. Lebih baiklah kalau Anwar tinggalkan anak dia tu bermain bersama dengan sepupu sepapat dia. Lebih menyeronokkan, manalah tahu bila perjalanan jauh ni anak dia jadi bosan. Jadi lebih baik dia tinggalkanlah. Jadi mereka berdua, makanya perjalanan mereka hanya berdua, Anwar dengan isteri dia. Dia bergerak dalam pukul 9 malam lah. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Anwar ni dia memandu lori dia menuju ke Kelantan tu. Dan dengan isteri dia dalam keadaan yang santai-santai je. Sepanjang perjalanannya tu berjalan dengan lancar, tak ada masalah apa-apa. Okey. Mereka dia gunakan aplikasi Waze sebagai petunjuk arah sebab mereka ni tak biasa ke sana. Sampai je dekat Gua Musang, Waze tu dia menunjukkan arah yang menuju ke jalan Jelawang Gua Musang. Jalan yang makin lama makin gelap dan jalan tu makin sunyi, membuatkan mereka saling terdiam tau. Tak ada banyak kenderaan lah yang lalu lalang dekat jalan masa tu. Dan secara tiba-tiba ada sebuah kereta pacuan empat roda Ford Ranger berwarna biru, dia potongkan pada lori mereka tu secara laju. Anwar dia jadi terkejut. Lepas tu cepat-cepatlah dia tanya pada isteri dia, kalaulah isteri dia ada nampak tak apa yang dia nampak tu. Memang isteri dia nampak kereta tu, alhamdulillah nasib baik. Tapi isteri dia tak nampak apa yang menumpang dekat kereta tu. Dia menjeling kepada Anwar menunjukkan isyarat diam. Macam itulah. Jangan tegur, kata dia. Jadi Anwar ni fahamlah dia tu takut. Anwar meneruskan perjalanan dia dan mereka tiba dekat jambatan Pulau Stelung. Macam itulah. Pulau Stelung. Korang ada tu Pulau Stelung? Cuba komen.
ataupun orang selalu panggil jambatan putus. Isteri Anwar ni terkejut dengan keadaan jambatan tu. Dia tengok, ngeri lah jambatan tu. Sangat hampir dengan sungai tau. Memang tak ada penghadang kiri dengan kanan. Mereka tak tahu sama ada lori tu boleh melintas ke tak boleh melintas. Was-was tau. Jadi isteri Anwar ni dia ajak Anwar, jomlah bang patah balik bang. Tapi Anwar yakin yang lori dia tu boleh melalui jambatan tu. Jadi dia nak teruskan juga. Tak apa yang, kita jalan je pelan-pelan. Tak boleh nak patah balik, jalan sempit. Anwar dia cuba nak tenangkan pada isteri dia kan. Lepas tu isteri dia tu mengangguk, tandanya faham. Tayar lori Anwar ni mula berputar perlahan dekat atas jambatan besi tu. Masa tu kelihatan tau, arus deras sungai tu membuatkan mereka bertambah berdebar. Tiba-tiba, separuh perjalanan dia ada terdengar bunyi besi belaga. Bila Anwar ni dengar isteri dia ni mengucap panjang, dia tak adalah nak rasa panik kan. Dia cuba tekan lagi pedal minyak dia dan akhirnya mereka berjaya melintasi jambatan tu. Alhamdulillah. Belum sempat mereka tu nak menarik nafas lega, tiba-tiba lori Anwar ni terasa berat yang sangat. Anwar dia cuba mengawal lori dia supaya tak mati enjin kat situ. Anwar dia tengok isteri dia tu sama juga. Isteri dia pun perasan yang lori tu memang berat. Sama-sama perasan tu kira okey lah. Isteri dia pejamkan mata sambil bacakan surah-surah yang dia tahulah yang mana dia ingatkan dia baca. Lepas tu Anwar ni dia masih cuba nak kawalkan lori tu. Anwar ni dia fikir kalau lori ni mati enjin, mungkin sampai pagilah mereka tu masih berada dekat tempat yang menyeramkan tu. Bila lori dah boleh dikawal, adalah sikit ringan berbanding yang berlaku sebentar tadi kan. Jadi Anwar dia tekankan pedal minyak dia. Lepas tu lebih kurang dalam 500 meter macam tu lah, Anwar dia terjumpa semula dengan kereta Ford Ranger yang memotong lori dia tu tadi. Masa tu dia tengok ada dua orang perempuan tau tengah melambai-lambai tangan daripada dalam kereta dengan menggunakan lampu telefon dekat tangan dia. Isteri Anwar ni dia kesian lah pula bila dia tengok. Dia nak hulurkan bantuan lah. Lepas tu Anwar pun dia pun nak tolong juga. Tapi benda yang menumpang tu yang Anwar nampak daripada awal tadi tu masih ada lagi. Duduk atas bonet kereta belakang. Jadi Anwar ni dia turun tapi agak macam was-was tau. Kaki Anwar ni dia macam terkunci. Benda tu hanya tundukkan kepala dekat bawah dengan rambut dia yang panjang mengurai orang. Lepas tu tuan punya kereta tu Anwar gelarkan sebagai Mr. F lah. Dia keluar daripada kereta. Lepas tu dia datanglah kepada Anwar. Lepas tu mereka tu bersalaman lah kan. Assalamualaikum bang, tolong kereta kami tiba-tiba rosak. Anwar jawab lah, waalaikumsalam bang, rosak apa? Entahlah, tiba-tiba tak boleh nak masuk gear pula. Tapi enjin hidup lagi tu. Nak tanya, abang nampak tak apa ada dekat belakang bonet abang tu? Tak nampak apa-apa pun, ada apa bang? Tak apa, tak apa. Abang masuk balik dalam kereta tu, abang baca ayat kursi dengan beberapa surah. Nanti saya datang. Anwar jawab macam tu lah. Mr. F tu dalam keadaan yang terpinga-pinga lah dia pergi masuk dekat kereta dia. Lepas tu Anwar dia tengok isteri dia. Anwar bagi tahu yang benda tu masih ada kat situ. Lepas tu isteri dia kecikkan mata, dia perhatikan lah. Tapi isteri dia tak nampak apa-apa pun. Dia tengok juga. Tak lama lepas tu barulah benda tu menghilang tau. Anwar dia pergi dekat Mr. F tu. Dia pergi periksakan gear kereta Mr. F tu. Betul-betul memang dah tak berfungsi lagi dah time tu. Dia ambil tali dari bonet lori dia. Lori ke kereta? Daripada bonet kereta tu lah. Lepas tu dia minta Anwar ni tarikkan kereta dia. Tapi Anwar menolak sebab tali tu tak cukup kuat sebenarnya nak tarikkan Ford Ranger kot. Bukan kereta mainan, memang tak kuat. Jadi Anwar ni dia geledahkan lori dia. Oh, tadinya daripada bonet kereta Mr. F tu, sekarang daripada lori Anwar pula.
Alhamdulillah. Oh, ada tali yang kuat, yang agak lebar, yang boleh digunakanlah untuk tarik kereta tu. Kalau tak, mungkinlah mereka semua tu terpaksa bermalam kat situ. Sampailah ke pagi, Anwar dia pun apa lagi, dia mulakan perjalanan dengan lafaz Bismillah. Anwar dia tahu malam tu akan jadi malam yang panjang. Sebaik je lori Anwar tu mula berjalan, lori Anwar dia rasa berat sangat tau. Seolahnya dia menarik sebuah lagi lori, tapi Anwar dia gagahkan juga, supaya dia boleh tarikkan Ford Ranger tu. Anwar tengok ada rumah dekat kiri kanan jalan, tapi tak ada seorang manusia pun yang keluar time tu. Mungkin mereka dah tidur awal kot. Jalan dia jadi semakin gelap, mereka jadi semakin mengantuk, tapi mereka tak boleh nak tidur dalam keadaan yang macam tu. Pasti ada ujian-ujian yang mendatangi mereka kalau mereka terlalai kan. Oleh sebab tali yang digunakan tu tak berapa nak panjang untuk keselamatan, jadi setiap kali turun bukit, Anwar akan bagi tahu Mr. F tu untuk meluncur turun dengan harapan kereta tu boleh kembali pulih macam biasa. Tapi tak, memang rosak habis. Mujurlah enjin masih boleh hidup tau. Entah kali yang keberapa, entah selepas Anwar ni dia menolak Mr. F tu turun bukit. Kalau tolak Mr. F tu tak adalah, tolak Ford Ranger Mr. F tu turun bukit. Betul-betul selepas Anwar tutup pintu lori, ada sebiji batu kecil tau yang keluar dari kanan jalan tu, bergolek ke kiri jalan, lepas tu hilang. Anwar dengan isteri Anwar ni, dia memandang antara satu sama lain. Kiri kanan jalan tak ada rumah, hanya hutan dengan kabus dia semata-mata. Tak mungkinlah manusia, sebab waktu tu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Anwar dia dah bertanya dengan kawan dia yang arif lah dengan hal-hal yang macam tu. Kawan dia kata tu mungkin pocong, tapi belum menjelma sepenuhnya lah kawan dia cakap. Tak dapat nak bayangkan apa jadi kalau pocong tu menjelma sepenuhnya kat situ. Anwar diteruskan perjalanan. Muka isteri dia jadi pucat tau. Mungkin itu pengalaman pertama dia lalui bersama dengan benda-benda yang macam tu. Anwar dia minta maaf dengan isteri dia. Tak sangkalah perjalanan dia tu boleh jadi sampai macam tu kan. Anwar teruskan perjalanan selepas dia mengikat semula kereta Mr. F ke lori dia. Perjalanan tu jadi lama dan Anwar dia jadi, alahai, bosanlah pula. Anwar dia buka tingkap, kononnya dia nak hirup udara malam sambil dia nak isap rokok, nak bagi hilang rasa bosan tu. Tapi tiba-tiba ada jelmaan kat lang pula lalu kat tepi lori. Benda tu tak memandang pun pada Anwar, tapi dia terbang seiringan dengan lori Anwar. Anwar cepat-cepat tutup tingkap, lepas tu dia arahkan isteri dia tu pandang ke depan, jangan pandang ke sisi, pandang ke depan je. Isteri Anwar ni dia faham tau, dia ikut je apa yang disuruh oleh Anwar. Dia pandang depan je, tak ada dah dia nak toleh ke, dia nak mata dia macam tu, tak ada. Dia memang betul-betul pandang ke depan, seolahnya dia faham. Mereka melalui beberapa jambatan kecil tau, dan Anwar tak pastilah jambatan mana, tapi Anwar ada ternampak beberapa orang remaja tengah lepak-lepak dekat tepi jambatan tu. Muka mereka semua tu muka yang kehairanan bila memandang ke arah Anwar, isteri Anwar semua. Tapi Anwar pasti mereka tu manusia, sebab selepas lori Anwar ni dia jadi ringan kan, selepas dia nampak kepada remaja-remaja tu. Tapi kali ni Anwar dia pasti mereka tu manusia, sebab selepas tu lori Anwar ni dia jadi ringan seringan-ringannya. Anwar dia tak perlu nak buka ikatan kereta Mr. F tu, dan mereka teruskan perjalanan ke bandar Jeli lah. Dah agak dekat dah. Talian telefon pun memang dah ada dekat situ. Jadi Mr. F dia telefonkan saudara mara dia, dia mintakan mereka tu hantarkan Mr. F tu ke stesen minyak Shell bandar Jeli. Dekat situ saudara mara dia akan jumpa dia lah. Keluar je dari situ, mereka terus menuju ke kawasan stesen minyak dia maksudkan. Dan memang ramai saudara mara Mr. F tu dekat situ tengah menunggu. Mereka tu memang agak risau lah, sebab langsung tak dapat nak menghubungi Mr. F sejak daripada malam tadi tau.
salah seorang saudara Mr. F tu, dia beritahu bahawa tempat yang mereka lalu tu memang keras, dan dia dah berpesan dah pada Mr. F supaya ikut jalan alternatif lain. Tapi Mr. F ni, dia nak juga gunakan Waze. Waze tu tunjukkan jalan yang digunakan tadi, jalan seram tu. Itulah yang jadinya. Jadi Anwar ni dia sempatlah bertanya kalau mereka tu ada melalui apa-apa pengalaman ke. Jadi Mr. F ni dia cakap sebelum jambatan tu, mereka bertemu dengan seorang pakcik tua tau, menunggang motor. Dan dia bertanyalah pasal arah jalan. Tapi mereka suami isteri tak nampak pun pakcik tua yang dikatakan tu. Macam tu. Macam mana eh? Maksudnya macam ni. Akak faham? Mr. F ni cakap dia nampak pakcik tua kan? Tapi Anwar dengan isteri dia tak nampak pun pakcik tua tu. Jadi hanya Mr. F sahaja yang nampak pakcik tua tu, betul tak? Jadi mereka semua terdiam. Jadi Mr. F juga berkata isteri dia tiba-tiba muntah dekat tepi jalan, dan mungkin itulah penyebabnya kot. Anwar ni dia tak pasti sebab dia tak begitu arif lah dengan perkara-perkara yang macam tu. Mereka akhirnya mengucapkan terima kasih, dan dia bagi Anwar ni dengan isteri dia makan dan minuman. Anwar dia rasa lega lah sebab berjaya keluar dari situ kan. Dalam pukul 5 pagi lah masa tu, mereka sempat tidur beberapa jam sebelum nak sambung semula perjalanan pergi ke Ratu Panjang. Jadi petugas dekat stesen minyak tu, dia ada beritahu tau, jarang sangat ada kenderaan yang keluar dari situ, terutamanya pada waktu malam. Jarang orang nak guna pada laluan tu. Anwar dia jadikan itu sebagai pengalaman yang sangat bernilai lah, dan dia tak boleh nak lupakan pengalaman tu. Alhamdulillah jambatan putus tu dah digantikan dengan jambatan baru yang lebih tinggi dan lebih kukuh lah sekarang. Sepanjang perjalanan mereka tak putus-putus berdoa, baca surah-surah Al-Quran supaya perjalanan mereka tu selamat lah. Syukur Alhamdulillah lah akhirnya mereka selamat sampai ke destinasi. Macam tu lah untuk kisah yang pertama. Kak teruskan pula dengan kisah yang kedua bertajuk Penumpang Van Buruk. Kisah ni dilalui oleh seseorang yang akak gelarkan sebagai Rosli lah pula. Rosli ni dia nak kongsikan pengalaman dia masa dia lalu dekat jalan dari Pekan Bido ke Teluk Intan sebelum kawasan Air Hitam. Orang kat sana mesti tahu kan dekat kawasan yang dimaksudkan. Kejadian tu berlaku pada tahun 2015 korang. Masa kejadian tu, wife kepada Rosli ni dia tengah mengandung anak sulung mereka lah, dan mereka dalam perjalanan nak balik ke kampung mak ayah Rosli tu dekat Cenderung Balai. Gitu. Kisah dia bermula bila mereka ni exit dekat highway Plasto Sungkai dan terus menghala ke Teluk Intan melalui jalan berkiri kanan kan Kelapa Sawit dengan kawasan Lombong Tinggal lah. Kawasan tu memang gelap sangat. Jarang-jarang tau jumpa lampu jalan tau, seram sangat. Sedang Rosli ni tengah leka memandu kan, tiba-tiba kereta mereka tu dipotong pula dengan satu van tu yang sangat buruk lah, usang sangat van tu. Macam nak roboh pun ada bila Rosli ni tengokkan pada van tu. Masa van tu betul-betul di sebelah kereta mereka tu, masa tengah motong kan, tiba-tiba isteri Rosli ni seakan-akan terkejut yang amat sangat. Lepas tu terus pandang ke bawah tau. Bila Rosli tanya, kenapa? Dia tak jawab. Dia hanya mampu diam je. Tak cakap apa pun. Lepas tu Rosli pun dia malas lah nak fikir bukan-bukan dalam keadaan yang gelap, senyap, sunyi macam tu. Dia kena pandu juga dengan selamat tau. Rosli sempat tengok jam dekat dashboard kereta dia tu dalam pukul 11 lebih malam. Van tadi yang potong kereta mereka pun memang dah jauh dah tinggalkan mereka. Tak berapa lama lepas tu, Rosli ni dia nampak van tu tadi dah mula slow balik semula. Lepas tu kereta mereka tu betul-betul dah berada belakang van tu tau. Jadi Rosli dia cuba nak potong van tu tapi tak boleh. Sebab jalan dekat kawasan tu banyak selekoh. Kawasan selekoh, jangan potong. Bahaya. Masa Rosli tengah fokus dengan pemanduan dia,
Tiba-tiba mata Rosli terpaku dengan satu kelibat. Kelibat tu berselubung putih dalam van tu juga. Van tu Rosli perasan berkat bahagian belakang tak ada kerusi, kosong. Macam van yang orang pergi berniaga tau, boleh bayangkan tak? Kelibat tu seolah-olah tengah duduk mengiring ke tepi. Dia macam seat van jenazah lah macam tu. Dan nampak bentuk susuk tubuh dia seolah-olah sedang menoleh ke arah Rosli di belakang. Boleh bayangkan? Masa mula-mula Rosli nampak kelibat tu kan, otak Rosli dah tak boleh nak proses lah. Apa benda lah yang dia tengah tengok kan. Wife Rosli ni dia memang tak angkat kepala dah. Tunduk gitulah. Dia tengok dekat bawah dari tadi lagi. Tak berani nak angkat kepala. Rosli dia bertentang mata lah dengan kelibat tu. Lama juga 5 minit. Kalau akak lah 5 minit tu dah macam 5 jam tau. Korang pun agak-agak lah macam mana. Benda seram kot. Lepas tu barulah otak Rosli ni boleh sedar yang Rosli ni sedang bertentang mata dengan si dia. Si dia yang menyeramkan. Cahaya dari lampu depan kereta Rosli tu memang tepat menyuluh ke arah mata si dia tu. Membuatkan memang jelaslah mata si dia tu merah ke kuning-kuningan. Rosli dia mula rasa tak sedap badan. Lepas tu Rosli dia istighfar panjang-panjang sebab macam tak percaya dengan apa yang baru dia nampak tadi. Jelas bukan manusia, bukan. Tapi memang benda Allah tu. Lepas tu Rosli ni dia lepas slow-slow pedal minyak dia kan. Sebab Rosli ni dia nak kereta dia tu slow-slow. Dan dia menambahkan jarak antara kereta mereka tu lah dengan van tu. Dia tak nak menghampiri sangat lah dengan van tu. Sampai dekat satu simpang ni, van tu dia belok ke kanan. Lepas tu dia berhenti kat depan, dekat sebuah rumah tu lah, dekat tepi jalan tu. Sengaja Rosli ni dia slowkan kereta dia. Lepas tu dia beranikan diri dia untuk tengok sekali lagi tau. Dia nak pastikan apa yang dia nampak tadi, manusia ke hantu ke. Tapi van tu pun mana tak ada. Tak ada korang. Rosli dia teruskan pemanduan dia dengan hati yang keliru tau. Dia rasa cuak, dia rasa seram, dia rasa bingung. Sebab itu first time dia nampak dengan mata kepala dia sendiri. Selama ni dia dengar orang duk cerita kan. Wife dia pun memang tak bercakap sepatah apa dah time tu. Lepas van tu potongkan mereka tadi. Lagilah buatkan si Rosli dia rasa seram sangat-sangat. Dahlah dia tu tengah mengandung. Lagilah rasa cemas apa semua, rasa risau kan. Sampai dia dekat rumah mak Rosli, Rosli dia tak bagilah wife dia tu terus masuk dalam rumah. Dia baca ayat-ayat pendinding dekat depan pintu dulu sebelum nak masuk dalam rumah. Sebab dia takutlah, takutlah benda Allah tu ikut ke mereka balik ke rumah. Sebab Rosli ni dia rasa memang lain macam lah time tu. Dia sendiri dapat rasakan tu bukan manusia, tu memang hantu. Bila dah ada dalam rumah, Rosli dia tanya dekat wife dia, kenapa wife dia terkejut masa van tu potongkan pada kereta mereka. Wife dia bagi tahu, masa van tu betul-betul dekat sebelah kereta mereka ketika memotong tu, benda Allah tu sempat merendung ke arah kereta mereka tau. Kebetulan wife Rosli ni masa tu tengah pandang ke kanan. Memang nampaklah pada kelibat yang dia tengok tu tengah merenung tajam ke arah diri dia. Mau tak terkejut, mau tak nunduknya. Itu yang dia terkejut sampai tak tahu nak cakap apa dah. Jadi Rosli, dia pula masa tu tengah fokuskan dekat depan. Dia memang tak nampak lah time tu. Cuma wife dia je lah yang nampak. Apapun Alhamdulillah lah, tak ada kejadian buruk berlaku dekat mereka pada malam tu. Yang pastinya van tu memang wujud dan memang Rosli nampak manusia yang pandu. Tapi yang pastinya ada sesuatu yang menumpang pada malam tu. Ada orang pesanlah dekat Rosli, jangan drive malam-malam, bahaya. Tapi jenis Rosli ni dia memang suka
drive malam-malam, lebih-lebih lagi kalau perjalanan tu jauh sebab Rosli selesa dengan keadaan yang sejuk, tenang, tak ada jam-jam semua ni, tak peningkan kepala. Jadi itulah pilihan Rosli. Pasal kewujudan benda tu memang tak dinafikan lah. Kita sebagai orang Islam harus percaya dengan kewujudan alam gaib. Cuma jangan sampai kita ni terbawa-bawa ketakutan kepada benda tu kan. Sebab hanya Allah yang perlu kita takutkan, bukan kepada benda lain selain pada Allah. Yakinlah bahawa tiada satu makhluk pun yang mampu memberi manfaat, apatah lagi mudarat kepada kita kecuali dengan izin Allah SWT. Atas keyakinan tu, makanya Rosli dia bertawakal setiap kali dia nak mulakan perjalanan jauh pada waktu malam. Biarpun sekarang ni anak dia dah 2 orang, yang kecil tu masih lagi baby, Rosli yakin Allah ada untuk melindungi mereka sekeluarga, insyaAllah. InsyaAllah semoga kita semua ni ambil manfaatlah daripada cerita ni. Just nak pesan, kalau nak memulakan perjalanan malam tu, bacalah doa apa yang patut. Dalam kereta elakkan dari mendengar lagu yang bukan-bukan, bergurau sampai ketawa, tak ingat dunia semua dan sebagainya lah. Kalau ada CD bacaan Al-Quran lagi bagus. Buat peneman kita dalam perjalanan, insyaAllah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dari gangguan iblis dan syaitan, tak kira di mana pun kita berada, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja 2 kisah untuk pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak ucapkan terima kasih kepada korang kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe dan kongsikan kisah-kisah seram anda. Bye. Assalamualaikum. Bye.